Hai semuanya, balik lagi dengan aku Silvi. Video kali ini aku mau ngeracunin kalian soal masker. Jadi sebenarnya aku udah tahu masker ini tuh udah tahu lama, cuman aku belum coba dan kemarin itu aku dikasih kesempatan buat coba masker ini. Maskernya yaitu adalah masker spirulina dari spirulina.indonesia. Jadi di dalam satu packaging ini unik banget. Jadi dia tuh ada quotes-nya, katanya tuh tulisannya gini, "Wajah itu dirawat bukan diedit." Ini adalah suatu quotes tamparan ya buat kalian atau aku yang kadang tuh pengen foto kita tuh kelihatan mulus, terus kulitnya bagus. Nah, itu bukan diedit tapi dirawat. Emang bener banget kalau kulit itu harus dirawat sejak dini. Aku juga dulu sempat nyesel kenapa aku tuh ngerawat kulit aku tuh nggak dari waktu aku SMP, dari aku SMA gitu. Tapi aku ngerawat diri itu kayak baru kuliah gitu, kuliah akhir-akhir gitu. Dan sekarang aku bakal buka aja langsung di satu packaging ini tuh. Ini udah lengkap banget isinya. Ini adalah satu botol packaging dari spirulina kapsulnya. Jadi satu packaging ini atau satu botol ini tuh ada 100 pieces. Tapi kalau misalkan kalian gak pengen beli 100 pieces, kalian bisa beli share in jar-nya. Kalian bisa beli untuk 10 hari atau 7 hari itu bisa banget. Dan bentukannya kayak gini. Aku udah dikasih aloe vera, terus aku juga dikasih rose water atau air mawar, dan udah dikasih sama tempat maskernya. Jadi satu packaging ini udah lengkap banget, udah ada tempat untuk maskernya. Nah, jadi si masker spirulina ini tuh bisa dicampur sama aloe vera, bisa dicampur sama rose water, terus bisa dicampur juga sama air lemon, bisa dicampur juga sama susu beruang. Pokoknya ini tuh bisa banget dicampur-campur. Dan ini karena baunya agak amis gitu, jadi itu tuh wajib banget dicampur. Karena kan ini bentukannya serbuk gitu kan, jadi kalian bisa campur sama yang wangi-wangi supaya wanginya gak terlalu nyengat. Dan aku tuh selama pemakaian ini selalu dicampur sama aloe vera dan juga rose water. Itu kayak seling-seling aja, kayak sehari pakai rose water, sehari pakai aloe vera. Dan ini aku udah pakai selama 5 hari. Jadi aku baca-baca katanya si masker ini tuh akan kelihatan hasilnya setelah 4 sampai 5 kali pemakaian. Jadi aku pakainya sebelum tidur karena ini dianjurinnya sebelum tidur pakainya. Ini udah aku pakai selama 5 hari. Jadi kita langsung ke videonya aja dimana aku pakai masker ini selama 5 hari. Nih, aku ambil segini dulu. Terus tinggal aku adukin. Oke, ini aku kembali dengan udah mencuci si maskernya. Ini masih basah muka aku. Lumayan agak langsung suka sih sama hasilnya, karena hasilnya kayak langsung pas tadi cuci muka tuh muka aku, wih, agak bersih dan cerahan nih setelah pakai masker ini. Cuman tadi agak sedikit lumayan ya nunggunya 15 menit lebih gitu aku nungguin pakai masker ini. Dan lumayan baunya agak gimana gitu, aku agak kurang suka. Tapi demi kulit yang kinclong dan bagus dan cerah, dan ya pokoknya demi kulit ya, jadi kayak harus berjuang dan harus sabar. Dan first impression aku setelah cobain hari pertama ini pakai, aku suka sama hasilnya. Kalian bisa lihat aja. Ini maaf banget ya, alisnya udah agak kapus gitu. Tuh, muka aku jadi jauh kayak kelihatan cerah dan ngerasa bersih gitu. Guys, jadi ini aku deketin, ini kondisi muka aku udah di keringin. Kalian nggak sih? Ini tuh jadi kayak kesorot lampu tuh kayak jadi glowing gitu loh, tuh glowing tuh, jadi juga glowing ini. Wow, aku jadi tambah penasaran walaupun tadi agak sedikit keganggu sama wanginya, tapi aku jadi pengen coba lagi, pengen cepet-cepet nyobain besok. Karena ini aku ngerasa kayak kulit aku cerahan gitu, ngerasa kan cerahan terus glowing. Wow, amazing, hari pertama loh ini aku pakai. Thank you.
Jadi guys, si masker ini tuh, ini maaf banget aku agak kagok gitu ngomongnya, karena si masker ini tuh pas kalian aplikasiin ke muka terus agak kering tuh dia agak kencang gitu, agak narik si kulit kita gitu. Tapi ini enak banget menurut aku. Ya, jadi ini udah aku bilas maskernya. Aku berarti sudah menuntaskan 5 hari pemakaian si masker spirulina ini. Kalian bisa lihat hasilnya setelah aku bilas. Muka aku kelihatan langsung cerah dan bersih gitu. Kalian bisa lihat aja. Aku ngerasa kayak bersih banget setelah pakai si masker ini. Padahal tadi aku ngebersihin make upnya cuman pakai micellar water. Jadi aku sangat rekomendasi si masker ini, karena nanti kalian juga bakal ngerasain hal yang sama menurut aku. Setelah kamu mau make up itu, malamnya habis maskeran itu, kulit kamu tuh jadi enak buat di make up. Apalagi kalian yang punya kulit kering dan sensitif, ini pasti sangat bermanfaat banget maskernya. Karena emang senyaman itu setelah kita pakai masker ini, jadi pas make upan tuh jadi enak gitu kulitnya.